welcome back to YouTube channel Jalan-Jalan Melulu. Apa kabar Sobat Jalan? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita mau datang ke salah satu tempat hits yang ada di Jogja. Namanya Tempo Gelato. Beberapa gerai gelato pasti gampang banget nih untuk Sobat Jalan temui di kota pelajar ini. Tapi coba deh datang ke salah satu tempat yang lagi kondang, namanya Tempo Gelato, yang cabangnya ada di Jalan Prawiro Taman. Pasti kalian akan merasakan sesuatu yang beda karena tempatnya unik dan instagramable banget Sobat Jalan. Jam operasional Tempo Gelato dimulai dari jam 11 siang sampai dengan jam 10 malam. Dan gak usah khawatir ya Sobat Jalan, di sini pun juga sudah mematuhi protokol kesehatan. Untuk outlet Tempo Gelato yang ada di Jalan Prawiro Taman, menurut gue sih cukup strategis karena berada di pinggir jalan dengan parkiran yang cukup luas Sobat Jalan. Mau tahu di dalamnya gimana? Kita masuk yuk. Wah, ternyata di dalam udah cukup ramai ya Sobat Jalan. Jadi kalau kalian kesini sih disaranin kalian bisa bagi tugas sama teman-teman. Yang satu mungkin antri untuk memilih es krimnya. Nah, teman kalian lain yang coba untuk cari tempat nih. Suasananya sih emang enak banget Sobat Jalan. Tempatnya unik dan dekorasinya pun juga ala-ala Eropa. Desain interior dari Tempo Gelato memang menarik Sobat Jalan. Ada banyak frame yang disusun secara rapi, jam dinding dengan angka Romawi, langit-langit yang lucu. Memang sengaja dibuat untuk kalian mendapatkan suasana yang berbeda. Dan pastinya kalau kalian mau berfoto di sini, hasilnya pun juga akan lebih menarik. Untuk seluruh pengunjung yang datang, memang sistem pemesanannya kita harus pergi ke kasir dulu dan memilih mau gelato apa yang kita inginkan menggunakan cup atau menggunakan cone. Sayangnya kasir di sini hanya satu Sobat Jalan, jadi apabila ramai ya kebayang deh, mesti sabar untuk antri dulu. Ada banyak varian gelato yang bisa kalian pilih sesuai dengan yang kalian suka, seperti vanilla, coklat, oreo, apricot, leci, lemon, coffee, karamel, dan lain-lain. Cara menikmatinya pun juga dengan selera kalian, bisa dengan mangkok ataupun dengan cone. Harga dibanderol dimulai dari Rp25.000.
Yay, finally it's time to try. Gue beli 2 gelato dengan cone nih sebacalan. Toppingnya 2 begini, harganya Rp30.000. Dan gue mutusin buat milih coklat dengan vanilla Oreo. Rasanya enak banget ternyata. Teksturnya lembut dan juga gak terlalu manis. Jadi harus buru-buru dimakan nih sebacalan. Kalau enggak nanti keburu cair. Nikmatin dulu ya gelatonya. Hai, dengan siapa kak namanya? Namala. Mau datang dari mana? Dari Jakarta. Liburan apa nih kesini? Liburan ke tahun. Oh. Ngomong-ngomong kamu sebelumnya tahu gelato Tempo-nya dari mana ya? Teman aku banyak yang datang ke sini, terus ya aku penasaran itu kan kenapa katanya rame banget juga. Tapi kakak sendiri suka sama es krim ya? Oh banget. Nah ini rasanya gimana? Enak-enak, wajib datang. Recommended banget sih. Oke, thank you. Tempatnya juga estetik banget juga kan? Iya, betul. Thank you. Sobat Jalan juga boleh mencicipi loh beberapa varian yang mau kalian coba rasain dulu sebelum kalian putuskan untuk memilih. Karena kan banyak banget nih variannya, jadi wajar lah kalau kita penasaran mau coba rasa yang mana yang paling sesuai dengan yang kita inginkan. Gimana sobat jalan? Seru kan Tempo Gelato? Kalian wajib mampir ke sini kalau kalian jalan-jalan ke Jogja nih. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video kita. Dan sampai ketemu di video-video lainnya. See ya!